Halo teman-teman, jumpa lagi ya sama saya di sini Zulin JG. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mau membagikan gameplay ya, gameplay technician-nya si Jiraiya. Oke, tanpa lama-lama teman-teman ya, langsung saja ya. Untuk itu, sebelum itu saya mau buka linkboardnya dulu ya teman-teman ya, linkboardnya si Jiraiya ini biar makin sakit gitu nanti pas dipakai buat AM. Oke, kita buka dulu teman-teman ya. Sorry teman-teman ya, di sini ada ribut soalnya ada kawan-kawan juga. Jadi maklumin aja kalau ada suara ribut. Oke. Ini kita udah open linkboardnya teman-teman. Kita open linkboardnya, kita tambahin full yang tag ya. Tag. Oke, untuk card-nya itu pakai kayak gini teman-teman ya. Untuk tools-nya juga kayak gini. Oke, langsung aja ya, kita pakai buat AM. Solo teman-teman ya, kita mau coba solo. Solo teman-teman ya, sesuai judul. Oke, ini zoom-nya ya. Enggak ada zoom. Oke, boleh. Itu udah mulai teman-teman. Open track dulu. Oh, ini buat detector itu. Ah, di sini ada gambar. Gambarnya udah mati. Lanjut ke floor berikutnya, open thread dulu. Rasanya sakit loh. Tinggal kita udah nyampe sama pingsan. Oke, kita kasih itu dulu. Kita mesti berat gitu kayak kontennya. Oke teman-teman ya, udah ini udah menang. Yang game pertamanya kurang greget, kita coba satu kali lagi ya. Coba satu kali lagi. Oke,
Ini tuh mimpinya si WN Robert. Oh, kena track card. Ini kita ulti aja teman-teman ya, biar cepat. Bagus juga ultinya si ini ya, Jiraiya ya. Zombinya enggak repet lah. Jadi cukup satu kali ulti zombinya ya. Sama kayak MR-nya si WN. Sama yang ini nah kok. Oke, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu ulti dulu ya. Sempat enggak nih? Di dalam ada si Sasuke DPS, Boruto, Kawaki, sama Naruto PLM. Yang gak daring jadi aman ya sebenarnya. Kita kasih ini dulu. Kita satu kali lagi. Masuk. Oh, berarti oke. Oke, teman-teman ya, mungkin video gameplay AM di Jiraiya ini sampai sini ya. Ternyata enak juga ya dipakai buat solo apalagi buat tim. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like teman-teman ya, share, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.